Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bang Gans. Nah, Bang Gans akan melanjutkan video yang sebelumnya, yaitu MTB ban 27,5 diganti ban MTG 700C. Apa aja sih yang perlu diganti itu? Yang perlu diganti adalah spoke, jari-jari. Dia membutuhkan jari-jari yang lebih panjang. Of course ya, lebih panjang. Kemudian velg, ban dalam, kemudian ban luar. Untuk velg ini bisa kalian gunakan juga ban ukuran 29. Karena sebenarnya 29 dan 700 itu ukuran sama, hanya yang membedakan adalah bannya lebih kecil si 700 daripada yang 29. Kemudian ban dalam, cari yang sama dengan ukuran ban luar. Nah, yang saya sarankan adalah menggunakan ban 700C yang ukuran maksimal sekali ya, yang ukuran 700 yang 38, yang minimalnya itu 35. Jadi jangan di bawah ukuran itu, nanti rentan bocor karena sudah bobot si sepedanya berat, menggunakan ban kecil dikhawatirkan bannya gampang bocor. Jadi kalian cari yang 738 atau yang 35. Nah, jika kalian menggunakan rims yang 29, cari ban 29-nya yang ukuran kecil, yang 150 atau 175. Karena dikhawatirkan jika terlalu besar akan terlalu mepet di bagian sini ya. Nah, bagian sini akan terlalu mepet. Jadi untuk prehub, untuk hub ya, hub depan ini tidak perlu kalian ganti, hub dan prehubnya tidak perlu ganti, cukup bawahnya saja kalian ganti. Yang penting lubang si hub dan si velg itu sama. Jika si velg itu 36, hubnya juga 36. Jika si hubnya 32, berarti si velgnya 32. Disamakan saja ya. Yang dalam biasanya untuk sekarang-sekarang ini lubangnya sudah 32 semua, jadi silakan cari. Nah, untuk harga itu variatif ya. Kalau untuk upgrade seperti ini, hubnya tidak diganti, untuk part-part yang lumayan, sedang-sedang lumayan itu di bawah 1 juta, bisa di bawah 1 juta. Cari saja merek, untuk bannya CST, untuk velgnya itu merek yang baru-baru itu banyak sekali ya. Seperti merek Araya, velg yang diganti merek Araya itu cukup harga 200 atau berapa gitu ya, sekitar harga 200-an di toko-toko sepeda terdekat atau di online shop. Jari-jari cari sama si penjualnya ukurannya yang sesuai velg ya. Jika menggunakan velgnya agak lebar berarti jari-jarinya lebih pendek, jika si velgnya lebih tipis berarti jari-jarinya akan lebih panjang. Cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.